Halo sahabat Yonsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Terupdate yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga Yonsu. Bagi penonton yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara subscribe, like dan komen serta nyalakan juga lonceng notifikasinya dengan tujuan agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari keluarga Yonsu. Guys, kita udah mau make up sama boneka sama vokalisnya. Hai Nyo, gimana Nyo? Happy Nyo? Everything is good? Good ya? Lancar. Happy. Jaya. Di pojok. Everything is good. That mean veteran is ready to perform. Luar biasa. Ini yang Mimin suka dari veteran. Kepercayaan dirinya itu luar biasa. Tidak ada kelihatan gugup sedikit pun. Ceria, bahagia, dan siap untuk menampilkan yang terbaik. Amin. Jadi tadi doi Bu Heidi Helena menanyakan kepada Beta, gimana perasaannya Oyo? Oyo pun mengatakan, itu artinya Beta siap untuk tampil. Beta siap untuk memberikan yang terbaik kepada penonton. Dan ini ada foto saat veteran kembali rehearsal sebagai pemantapan. Jadi sebelum veteran ini berganti kostum ya, veteran kembali melakukan rehearsal. Dan siapa di sini yang gak bangga? Coba lihat di layar itu, ada tulisan Veteran Putra Yonsu. Ya ampun, janji kalian gak terharu. Veteran sekarang ini sedang berada di Malaysia dan sebentar lagi akan perform luar biasa. Dan ini Rosa rehearsal bersama veteran. Jadi dipastikan akan ada duet bersama antara Teh Ocha dan juga veteran Putra Yonsu. Coba lihat gaya outfit dari anak bujang. Benar-benar kekinian ya, remaja sultan. Benar-benar remaja sultan. Kecamatannya, bajunya, celananya, semuanya on point. Dan ini ada juga Rizky Febian ya, rehearsal di panggung yang sama bersama Teh Ocha dan juga veteran Putra Yonsu. Siapa di sini yang tidak sabar? Semoga nanti ada yang live ya pada saat veteran ini perform. Siapa yang merinding? Itu mereka yang sudah membeli tiket ya, dan itu gate-nya sudah dibuka. Mimin jadi teringat kembali waktu It's My Fate veteran Putra Yonsu pada saat gate dibuka dan kita sudah siap-siap untuk masuk ke dalam venue. Ada rasa bahagia, penasaran seperti apa sih penampilan dari veteran. Dan pada saat konser tersebut, veteran benar-benar totalitas menampilkan yang terbaik. Oke, penggemar Yonsu semua, demikianlah updatean terbaru tentang veteran Putra Yonsu yang akan perform. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga Yonsu yang Mimin berhasil rangkum dan bisa bagikan kepada kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga Yonsu. Sampai jumpa di video berikutnya.